Yang menarik, yang perlu menang, bersabar, tetap berlatih. Mudah-mudahan bertemu dengan tahun depan atau tahun ini lagi. Nanti kita lihat pemuda PKL akan tetap menggagas untuk itu semua. Tidak panjang lebar, terima kasih banyak kepada panitia dan para pengamanan dan seluruh yang terlibat. Alhamdulillah sampai dengan kita tutup, tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita harus berurusan dengan medis, berurusan pengamanan, dan ini tentu digagas oleh pemuda PKLOA yang rapi dan hebat dan luar biasa. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, perlombaan bala-bala tahun 2022 di Pantai Sioneni saya nyatakan resmi ditutup. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, untuk penyerahan. Disponsori oleh Haji Puing. Silakan untuk mengambil tempat di panggung. Sponsornya kalau bisa ya, Nay, ya. Iya. Hadiahnya akan diserahkan oleh Bapak Kapolsek Puyuti, Bapak Ibtu Simon Sirtu SH. Ada yang mau pilih nih, Pak Kapolsek? Ya, untuk juara kedua, silakan dengarkan namanya dari tim Steel Tegalua, Deno. Silakan mengambil tempat di panggung. Kemudian juara ketiga, Deno. Kemudian juara kedua ada Canci. Dan juara pertama ada Ipul. Kami persilakan untuk menyerahkan trofi juara keempat untuk kelas tanda nelayan dari Kapolsek. Silakan Pak, juara keempat sini. Kemudian untuk juara ketiga, hadiahnya akan diserahkan oleh Bapak Camat Pudi. Atau yang mau pilih? Atau digantikan oleh Bapak Kadis DPMD, boleh? Untuk juara ketiga, Bapak Kadis, masih ada? Pak Hausin, tidak ada ya? Ada? Oke, silakan Pak Kadis untuk menyerahkan hadiah juara ketiga untuk kelas lokal nelayan. Akan diserahkan oleh Ibu Kadis Pariwisata kepada Ibu Andi Tabacina. Kami persilakan untuk menyerahkan tropinya. Juara kedua standar nelayan. Juara pertama untuk kelas standar nelayan kami persilakan kepada sponsor utama atau yang mewakili, yaitu Bapak Lukman Ruhu, untuk menyerahkan hadiah juara pertama standar nelayan. Ibu juara satu.
kasih tepuk tangan untuk Ipo keluar sebagai juara untuk kelas standar nelayan. Untuk hadiah tambahan joki terbaik. Oh, untuk penyerahan masih ada hadiah tambahannya dari sponsor akan diserahkan oleh ketua panitia kepada masing-masing pemenang. Silakan Pak Ketua. Iya, hadiah tambahan dari sponsor ini mantap sekali. Sebagaimana disampaikan tadi, mudah-mudahan ini akan menjadi kegiatan rutin tahunan di Desa Pekalua, tepatnya di Pantai Sione ini. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada semua rider yang berada di posisi keempat sampai posisi pertama. Baik. Untuk joki terbaik kelas standar nelayan ada Teddy Malaka dari tim Matte Murani. Silakan Bu wakili dari tim Matte Murani joki terbaik. Oh iya. Serahkan kepada Bapak. Mana giginya? Mungkin untuk menyerahkan penghargaan kepada joki terbaik. Senyumlah, senyum, senyum. Kasihlah giginya. Inilah joki terbaik kita. Kasihlah giginya. Standar nelayan. Iya. Buka mulutnya. Iya, tawa. Mantap Om Teddy. Tepuk tangan untuk joki terbaik standar nelayan. Baik saudara-saudara sekalian, kemudian kita ke kelas underbone untuk juara keempat ada tim Bangkit Sione Pekalua disponsori oleh Papa Patan Patin yang punya Sione sepotong. Kami sampaikan panggilan kepada Haji Irus untuk menerima hadiahnya dan kami persilakan kepada Bapak Wakapolres Luhut Timur untuk menyerahkan hadiahnya. Iya memang saya lihat, saya lupa kirimkan. Ya, sebelumnya kami panggil untuk kami ditunggu dulu Pak. Kami panggil untuk juara ketiga ada tim Steel Serwako Uto Ate yang disponsori oleh Uto Serwako. Silakan kita panggil. Kemudian di posisi kedua ada Test Speed 66 Pemampu Joki Oji. Iya, silakan. Mohon maaf. Woi, payung. Iya, untuk juara pertama tim Ducato. Iya. Silakan diserahkan untuk juara keempat. Untuk juara keempat dulu. Ada Haji Irus dari tim Bantu Sione. Di sana, Pak. Iya. Sama siapa ini? Oci. Ya. Oke. Joki terbaik. Joki terbaik. Haji Ero. Joki terbaik. Penonton terbaik juga. Dari tim Serato, ini sponsor dari Ipo Serato akan diserahkan oleh Bapak Abdul SF anggota dengan Kabupaten Luhut Timur kepada beliau dipersilakan. Haji Irus,
Iya, ini dia. Ate dari tim Steel Sarago, kasih tepuk tangan yang meriah. Dan sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada tim Steel Sarago atas partisipasinya mengikuti lomba balap perahu bala-bala di Siona ini. Iya. Berapa hadiah itu? Rp5.000. Iya. Baik, selanjutnya untuk juara kedua ada tim Kaspet 66 dari tim Mampu yang disponsori oleh Indri Haji Asad. Ada hadiahnya akan diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Usman Sadik, SS. Iya, gerakan cepat itu. Iya, inilah juara kedua kita, Oci dari Kaspet 66. Selamat kepada Oci, dan mana tepuk tangannya untuk Oci. Iya. Baik. Untuk juara pertama di kelas Underdog. Mana pendukungnya Ducati? Iya, menang dua kali ini, menang sayuran dapat tempat dia. Iya, masih ada satu lagi bagi terbaik. Kalau tunggu bagi terbaik, bagi terbaik Haji Urus dari tim Ducati. Ya, kemudian hadiah tambahan serahkan oleh panitia dari sponsor untuk joki terbaik. Hadiahnya akan diserahkan oleh Bapak Kepala Desa Tekaloa. Bapak Kepala Desa Tekaloa. Untuk joki terbaik, hadiahnya diserahkan oleh Bapak Kepala Desa Tekaloa. Joki terbaik. Mati, mau lupa.